kiai maksum lasem dimasukkan ke kurungan milik Kiai Khalil Bangkalan. Ini adalah kisah unik sekaligus terasa menggelitik dari perilaku eksentrik seorang kiai sepuh di tanah Madura. Nama kiai ini lebih dikenal sebagai Kiai Khalil Bangkalan. Suatu hari yang cerah, Kiai Khalil Bangkalan memerintahkan kepada salah satu santrinya. Kata Kiai Khalil, "Kang santri, tolong buatkan aku kurungan ayam jago ya, karena besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini." Santri tersebut pun melaksanakan perintah Kiai Khalil dengan segera membuat kurungan ayam dari bambu. Benar, keesokan harinya datanglah seorang santri muda bernama Muhammadun. Santri itu kelak dikenal sebagai Kiai Maksum Lasem Rembang, Jawa Tengah. Sewaktu pertama kali menginjakkan kakinya di pondok Kiai Khalil, usia Muhammadun sekitar 20 tahun. Kiai Khalil menyambut santrinya itu di halaman pondok. Di halaman itu, kurungan ayam yang kemarin dibuat salah satu santri Kiai Khalil sudah jadi. Kemudian Kiai Khalil langsung menyuruh Muhammadun masuk ke dalam kurungan ayam tersebut. Kata Kiai Khalil, "Muhammadun, masuklah kamu ke dalam kurungan itu." Dengan penuh takzim dan kepatuhan terhadap gurunya, Muhammadun pun masuk ke dalam kurungan dan duduk berjongkok di dalam kurungan tersebut. Ya Allah. Di hadapan para santrinya yang lain, Kiai Khalil kemudian menyampaikan kepada santri-santrinya yang menonton kejadian itu. Kata Kiai Khalil, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa. Kelak ia akan menjadi jagonya tanah Jawa." Subhanallah. Tidak lama Muhammadun nyantri di pondok Kiai Khalil. Kira-kira hanya 3 bulan. Akan tetapi dalam sejarahnya, Muhammadun yang kemudian lebih dikenal sebagai Kiai Maksum itu menjadi salah satu ulama besar di Jawa. Santri-santrinya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Subhanallah. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang pertama, sebagai santri atau murid atau mahasiswa, hendaknya taat terhadap perintah kiai, guru, dan dosen. Karena ketaatan terhadap perintah kiai, guru, dan dosen adalah kunci untuk mendapatkan ilmu yang berkah di dunia maupun kelak di akhirat. Yang kedua, di saat menjadi santri, murid, ataupun mahasiswa,
itu harus memiliki keyakinan bahwa kelak ia akan menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, atau dengan bahasa lain memiliki optimisme yang penuh di dalam kehidupannya. Yang ketiga, carilah ilmu kepada ahlinya. Walaupun ia berada di tempat yang sangat jauh dari tempat ia tinggal atau dari desanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dan mengaplikasikan serta mengaktualisasikan hikmah-hikmah dari cerita Kiai Maksum Lasem dengan Kiai Khalil Bangkalan. Amin ya Rabbal Alamin.